kita akan lanjutkan perjalanan menuju ke situs berikutnya. Di sini kita jumpai sebuah batu-batu andesit itu. Jadi saya berada di Gunung Pawitra. Iki awas lo ya, iki jurang lo iki. Jurang. Ya. Ini Kuno Brono. Ini Mas Simplok. Bongkotan pering. Teman-teman yang lain. Iki jurang. Ini longsor ini. Kita harus hati-hati. Nah, tujuan kami ingin memperlihatkan kepada kalian semuanya. Jadi kita harus berhati-hati, ini jurang. Jadi seperti ini kalau kita mengenalkan sejarah, seperti ini kalau kita menguri-nguri budaya. Awas jurang. Awas. Awas jurang, jurang. Hati-hati berangkat. Nah, ini namanya situs Candi Kama. Di Candi Kama ini ada sebuah gua. Ini di bawah batu. Ini seperti gua. Ini Mas Den channel yang ganteng dewe. Jadi Candi Kama ini berada di atasnya jurang. Dan masih melekat ya. Loh itu jurang. Oh, seperti itu. Jadi ini tepatnya berada di tengah-tengah. Itu ada beluk. Ini Candi Kama. Jadi ini berada di bawahnya batu-batu yang sangat besar. Jadi tepat Candi ini Candi Kama. Jadi ini konon pertapaan para resi. Ini tepatnya berada di bawah bebatuan. Nah, seperti ini dalamnya. Jadi dalamnya itu seperti ruangan tempat pertapaan. Di situ ada bekas dupa. Jadi batunya itu berwarna biru. Nah, berwarna biru. Nah, itu atasnya. Atau sentralnya begitu ke puncak Gunung Pawitra di sana. Lurus banget ini. Nah, ini kita ulangi lagi ya. Nah, terus di sini kita jumpai sebuah makam. Ini ada sebuah makam. Makamnya ini sekitar ukurannya itu 1 meter. Ada sedikit informasi kan untuk Candi ini kan? Rahayu, Mbah. Rahayu, Mbah. Butuhnya sawan meriki, Mbah. Pertapaan. Jadi di sini kita jumpai sebuah air yang menetes dari atas. Loh, ini airnya menetes tas. Ini ada sebuah makam. Tapi ini makam beneran atau bukan? Saya juga nggak tahu. Jadi tepatnya berada di bawahnya bebatuan. Jadi ini
berada di tengah-tengahnya Gunung Pawitra. Jadi ini lokasinya langsung berhadapan di tebing, sebenarnya tebing, tebing jurang, tebing, tebing, tebing batu. Kalau gaibnya ini tembus ke dalam. Itu umbeluk. Jadi sangat dalam. Ya, kita ini adalah kami sangat indah sekali. Ya mirip Gunung Himalaya ini. Tapi memang berhadapan langsung dengan jadi ini langsung berhadapan dengan Gunung Penanggungan. Jadi tepatnya berada di atasnya jurang. Nah, itu sudah jurang itu. Ini terakhir kan? Ya, terakhir. Jurang pemisah. Jadi antara gunung dan gunung. Itu ada beluk. Jadi di depannya ini ada sesuatu batu-batu andesit juga. Ada makam ya, makam ini. Jadi di sebelah situ sudah jurang. Jadi tepatnya candi ini itu berada di atasnya jurang. Nah, ini berhadapan dengan Gunung Pawitra. Kayak enggak Toraja itu ya, nempel-nempel tebing gitu. Wah, bagus sekali teman-teman. Nah, ini ada di wilayah Mojokerto, Pasuruan. Di bawahnya Gunung Pawitran. Ada Candi Kama. Tempatnya pertapaan para resi, tempat mengasah ilmu, tempatnya